Ya. Biasanya berapa sih lo dapat berapa? Jangan pakai plastik, Bang. Iya, nggak ada tempatnya. Kan udah dibilang nggak ada tempatnya. Langsung buka aja di situ. Beli. Orangnya mana, Bang? Yang dagang, Bang? Apa? Bang, gua mau ngerujak dong, Bang, siang-siang. Gua apa sih? Pokoknya yang bisa buat rujak deh. Kayaknya gua enak tuh di rujak tuh. Gua yang bisa ngerujak deh, pokoknya dah. Campur-campur aja. Bisa enggak? Payah harus 1 bulan payah. Tapi bisa bikin rujaknya kan? Bisa kalau payah. Yang ini aja, jangan payah doang, yang lain, Bang. Apa aja? Pengen yang asam-asam pedes gitu gua. Yang kecil-kecil deh, yang kecil-kecil bisa gak ngerujak nih? Rujak mah paling mangga, nggak ada sih mangga, Bang. Jeruk. Ganti mangga, jeruk. Mah nggak bisa tuh, itu mah jeruk manis. Ya, gue pengen dirujak ya, lagi. Gimana sih, Bang? Gak niat jualan nih. Gue udah bawa nih bumbunya. Paling jeruk mah, jeruk manis itu mah. Kalau yang penting kan ada asam ya. Nih, gue udah bawa bumbu dari mak gue buat sekeluarga. Udah bikinin aja deh. Lo sehari bisa laku berapa sih, Bang? Apa ya? Tergantung. Berapa? Maunya buah apa rujaknya? Pokoknya campur-campur deh. Mangga. Mangga ada. Pokoknya campur-campur aja. Jeruk, mangga. Ini mengkudu. Markisa. Gak ada. Abang ada piring gak? Gak ada piring. Ini ada nih. Itu malah ompreng, bukan piring. Kotor. Terus gimana? Gak ada piringnya sih. Gak biasa jual rujak sih saya, Ma. Biasanya ngapain sih, Abang? Paling jualan ini doang, Ma. Kan rujak dari buah-buahan. Rujak mangga tuh biasa gak ada mangga, Ma. Abang dagangnya gak niat ini. Sih. Gak ada sih, Ma. Enggak, lo sehari. Gue bayar. Gue borong. Berapa sih sehari? Apa ya? Tergantung penghasilan sih, Bang. Udah, pokoknya lo kupasin dulu. Kupasin satu-satu. Melon. Pokoknya semuanya satu-satu deh yang kecil nih. Oh, ini satu ya. Heeh. Doang sama ini. Manggis sama tepung doang. Ya pokoknya bisa kemakan buat dirujak. Kupas-kupasin ya. Biasanya berapa sih lu dapat berapa? Jangan pakai plastik, Bang. Iya, enggak ada tempatnya. Kan udah dibilang enggak ada tempatnya. Langsung buka aja di situ. Manggis sama tepung doang. Pokoknya bisa kemakan buat dirujak. Kupas-kupasin ya. Biasanya berapa sih lu dapat berapa? Jangan pakai plastik, Bang. Iya, nggak ada tempatnya. Kan udah dibilang nggak ada tempatnya. Langsung buka aja di situ. Ada mangkok nggak? Nggak ada. Tangan abang gini aja. Kotor, Bang, tangannya. Tatakan plastik. Jadi berapa itu, Bang? 8.000, Bos. 8.000. Jadi bisa bikin rujak apa enggak nih? Bisa bikin rujak apa enggak nih? Paling ini doang, enggak bisa sih. Enggak bisa kan? Iya. Kalau enggak bisa jangan dipaksain, Bang. Nih, kalau jeruk semua gua borong berapa? Kilo, Bang, apa nih? Hah? 100 dapat. Kilo pakainya. Ini 100 dapat. Dapat gak? Enggak dapat ya. Pego deh semuanya. Jeruk dari mana, Bang? Jeruk Medan. Saya borong semua deh jeruknya. Kira-kira berapa? Kira-kira deh. Ini di kilo sih, sayangnya di sono nyari kiloan sih dari bosnya. Iya, kira-kira berapa? Untung sih nggak di kilo, soalnya belum di kilo.
Sini bang. Sini. Apa? Ini udah berapa kilo itu? Kilo paling isi 5, ada yang 6 ini ukurannya tuh. Berapa berarti? Kilonya berapa? Kilonya 30. 30. Ini berarti ada 10 kilo. Ini ya ada kan? 10 kilo lebih kayaknya. 10 kilo lebih ya kayaknya. 10 kilo lebih. Iya. Saya butuhnya 10 kilo doang. 10 kilo. Pengen bikin rujak. Oh, 10 kilo. Oh, ada kayak 10 kilo. 10 kilo ya. Jadinya 10 kilo. Ah. Saya borong nih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sekalian ini bikin rujak. Enggak, ini langsung masukin aja semuanya. Udah langsung, pokoknya enggak usah dikiloin langsung. Ini saya udah nebak-nebak nih. Ah, nah, ada 10 kilo ini. Oke. Okay? Oh, kayaknya lebih dari 10 ini. Kenapa enggak usah bingung? Ya maksudnya kayaknya lebih dari 10. Udah enggak jadi. Hah? Enggak jadi deh. Mau dikilo. Enggak jadi deh. Saya enggak mau enggak jadi, Bang. Saya pengen rujak soalnya. Gak bisa ya rujak ya? Iya. Kok gatel-gatel bang? Iya ini, kena ini kali panasan. Sini bang. Ya udahlah, ini buat abangnya aja deh. Ya Allah, yang bener ini? Iya. Serius? Jeruknya gak apa-apa. Ya Allah, yang bener bang? Iya, saya ngerujak sendiri aja lah, gaduin ini aja sendiri. Ya, pakai kerupuk. Kayak jeruk ini nih, kasih jeruk gak apa-apa? Gak apa-apa nih. Oh, ini serius, kasih jeruk. Serius, gak apa-apa. Ya Allah, yang bener lah. Gue traktir lo nya aja deh. Ya Allah makasih banyak bang, semoga rezekinya lancar. Amin. Sehat selalu, berkah, barokah. Amin. Oh. Abang bingung gak? Ya Allah bingung banget bang, dikira emang mau beli beneran buah rujak. Kalau abang bingung, abang ada di traktir bos bang. Oh ada sama bos. Tuh, gue yang traktir dah pokoknya dah. Kalau bingung. Gimana ngeliat customer yang ngeselin bang? Awalnya ngeselin, terusnya bikin. Yaudah deh bang, buat pelajar di rumah jangan kemana-mana, tetap di traktir bos, gaskan, 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 gaskan.